Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau pakai scrub gula sama madu ya. Ini aku mau hapus dulu make upnya. Happy watching. Halo, langsung aja ya. Mukaku ini udah bersih. Tadi udah aku bersihin. Terus tadi gula 1 sendok makan sama madunya 1 sendok makan ya, dicampur. Terus kalau udah, jangan lupa tangan kita harus higienis. Kita ambil sebagian, kita taruh deh dibuka. Oh iya, scrubnya jangan lama-lama ya. Paling enggak itu 2 menit, soalnya kan kulit kita tipis, kulit muka kan lebih tipis daripada kulit yang lainnya ya. Jadi ini tuh manfaatnya banyak banget. Yang pertama itu mencerahkan wajah, terus melembabkan kulit, membersihkan lebih dalam, mengangkat sel kulit mati, sama juga bisa menghilangkan jerawat sama beruntusan. Udah ya, tinggal aku bilas. Jadi aku udah cuci muka, aku lap dulu. Bener sih, kulitnya jadi lebih halus. Enggak, cerah kan?
Iya tuh, makin putih. Scrub ini tuh bisa dipakai seminggu sekali atau seminggu dua kali. Ini tuh alami, jadi aman banget deh buat kalian yang kulitnya sensitif. Tapi ingat ya, jangan terlalu lama di muka. Kurang lebih 2 menit sampai 5 menit aja. Jadi itu tadi scrub madu sama gula ya. Kulitnya jadi benar-benar halus loh, enak banget. Ini aku make upin lagi, lebih enak, lebih kenyal. So jangan lupa di like, di comment, sama di subscribe. See you in my next video. Bye bye.